Cherry suka deh kalau setiap hari papa jemput Cherry. Seru banget. Kita udah kenal tuh jauh lebih lama daripada kamu kenal sama dokter Fahri. Kali kamu kenal sama dia baru berapa bulan. Sekarang aku tanya sama kamu. Kamu tahu dia tinggal di mana? Siapa pasangannya? Bisa aja dia selama ini tuh ngebohongin kamu, Wi. Udah cukup. Aku minta sekarang kamu pergi dari sini. Papa sayang, lihat papa. Sakit. Maafin papa sayang. Buka! Gimana sih, nyetir nggak hati-hati? Kalau saya kecelakaan gimana? Maaf Bu, ini salah saya. Maaf. Cherry, maafin papa ya. Jangan, pa. Ya Tuhan, aku gak boleh kehilangan fokus. Kalau sampai Cherry kenapa-napa, aku gak akan bisa maafin diri aku sendiri. Cherry adalah segalanya buat aku. Bilang sama Abi, Tante. Kalau Om Bayu Papa Abi, siapa Mama Abi, Tante? Kata Mbok Sarah, Tante Dewi istrinya Om Bayu. Berarti Tante Dewi Mama Abi. Tante Dewi bukan mamanya Abi. Bukan. Tante Dewi memohon kok sama Allah. Tante Dewi pingin banget seandainya Tante Dewi yang melahirkan Abi. Tante Dewi pingin banget kalau Abi itu jadi anaknya Tante. Tapi Tante Dewi bukan mamanya Abi. Maunya Tante Dewi yang jadi Mama Abi. Ya Allah, Nenek kagak nyangka banget dah. Segitu beratnya penderitaan Bu Dewi sama Abi. Pak Bayu kan lakinya Bu Dewi, berarti Abi anak Pak Bayu dari perempuan lain. Dan Abi kagak tahu itu kalau Pak Bayu itu bapaknya. Masya Allah, baik banget ya Bu Dewi, tulus lagi, sayang lagi ngurusin anak suaminya dari perempuan lain.